Hi guys, welcome to my channel. Yoi guys, gua lagi habis melakukan perjalanan dari Bukit Tinggi. Rencananya hari ini mau ngabuburit ke Talago Kota Baru ya. Talago Kota Baru, Talago atau di sini seperti sungai ya atau danau kecil. Seperti apa Talagonya, ikuti terus perjalanan ini ya. Check it out. Sebelum lanjut menonton, bagi teman-teman yang baru melihat channel ini, silakan bergabung dulu ya dengan cara subscribe. Lalu tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih. Ya, posisi gua kali ini ada di Nagari Bataga ya teman-teman. Tidak jauh lagi kita akan sampai di Telaga Kota Baru. Ini situasi jalan rayanya lagi sepi ya, pada bulan puasa, jadi tidak banyak yang beraktivitas keluar rumah. Ya teman-teman, kita udah sampai di kawasan Batu Palano, tidak jauh lagi ya. Ini di sebelah kanan saya itu ada Fadilamak. Jalan di sini ruas jalannya agak lebar ya, jadi lebih enak untuk melakukan perjalanan. Ya guys, sekarang menunjukkan pukul 12.30 ya. Jadi ini situasi di siang hari perjalanannya. Nah, kita udah sampai nih teman-teman di Telaga Kota Baru. Gua coba dulu ya mencari tempat parkirnya di mana. Ya, di sini aja kita coba parkirnya di Bika Tapi Talago. Oke guys, kita udah sampai di Bika dan Kawah Daun Tapi Talago. Ini lagi bulan puasa ya, jadi kafenya ditutup. Jadi gua nggak sempat minta izin dulu sama pemilik kafe, tapi kita cuma mau melihat view telaga yang indah ini. Buat teman-teman yang udah sering lewat sini, udah pasti ya tidak asing lagi tempat ini. Tapi buat teman-teman yang bukan orang Sumatera Barat, nah inilah Bika Tapi Talago, dan di sebelah kirinya ada telaga ya, yang tidak jauh dari jalan raya, persis di tepian jalan raya. Jadi telaga ini seperti danau kecil ya atau sungai kecil yang bisa menjadi salah satu tempat destinasi wisata bagi orang-orang yang melakukan perjalanan, bisa singgah dulu sebentar untuk melepas lelah. Karena di sini guys banyak juga kafenya ya, khususnya menjual bika semacam olahan makan tradisional. Jadi di tepian Talago ini banyak kafe-kafenya atau kedai-kedainya, terutama kedai bika. Telaga ini kalau di daerah lain mungkin bisa juga disebut dengan seperti empang ya, jadi tidak terlalu luas.
di seberang telaga itu adalah jalan alternatif. Kita juga bisa lewat situ kalau mau menuju Bukit Tinggi. Jadi untuk menghindari kemacetan bisa lewat Sungai Pua ya. Ya, seperti yang teman-teman lihat di telaga ini ada juga orang yang memancing ikan ya, karena di dalamnya juga ada ikan ya. Jadi tidak ada larangan buat memancing ikan, cuman tidak boleh memancing terlalu banyak. Ya guys, gua rasa sekian dulu review telaganya ya. Kita lanjutkan perjalanan karena ini bulan puasa. Cuacanya juga lagi terik, jadi gua nggak bisa terlalu berlama-lama karena gua udah melakukan perjalanan dari Bukit Tinggi. Seperti yang teman-teman lihat, di sini banyak kedai bika. Jadi daerah ini dijadikan tempat bisnis oleh warga setempat. Oke teman-teman, sampailah kita di penghujung video. Terima kasih udah nonton sejauh ini. Jangan lupa untuk terus dukung Adris Channel dengan cara share dan tekan tombol lonceng notifikasinya. Sampai jumpa.